Kok sakit ya? Iya. Ini makin tegang ototnya, lainnya makin terasa ya. Ah, ada dengar? Hmm. Oke, sip. Oke. Oke, sip. Nanti rasanya agak ngilu, komen nafas aja. Aduh. Nah, ini cuma lembut kali itu deh. Tadi keras kali. Keluhannya leher sampai pundaknya, punggungnya ya. Gimana kok keluhannya? Sebenarnya ini sakitnya itu dari pagi sampai mau tidur sakit. Pagi saya pagi lagi dia berasa. Pokoknya bangun tidur udah terasa. Sebelah mana ya? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sakitnya terus-terusan, diam aja sakit atau gerakan tertentu yang dia sakit? Diam aja udah sakit. Ini aja berasa sekarang nih? Iya berasa. Ngilu gitu. Oh, okay. Jadi kalau kerja, malah kerja makin terasa dia. Makin terasa. Setiap aktivitas dia makin kuat rasanya ya. Jadi bawaannya dia harus baring gitu. Tak sampai ke tangan ada rasa kebas kesemutan? Sampai sini. Kadang sering ngilu juga. Terus di sini yang paling kuat daerah. Yang berasa ya. Yang paling kiri yang paling berasa ya. Kalau kanan nggak ada. Kanan nggak pernah. Maaf ya, noleh ke kanan coba yuk. Nah, ini terasa nggak tegang, tertarik, nyeri, atau ngilu? Nggak ada sih. Nggak ada? Kalau ke kiri? Kalau tegang sih pasti ada lah sedikit. Cuma nggak ada sakit, nggak ada yang ngilu. Nunduk yuk. Ini ada? Nah, nunduk ada. Di mana? Di sini? Di daerah sini. Turun. Oh, narik itu dia gini ya. Dengar ke atas yuk. Maaf ya. Ini ada? Ini sedikit. Sedikit mengganjal gitu dia di sini. Kalau tidur suka himpit bau sebelah sini nggak? Dulu nggak peraturan, tapi sekarang semenjak pernah ditetap di Jakarta, katanya nggak boleh tinggi, nggak boleh miring-miring. Jadi sekarang udah di. Rentang ya. Bajunya dibuka aja ya. Dorong tangan saya ke atas sekuat tenaga. Kuat lagi. Sakit? Sedikit. Di mana? Di sini. Di sini? Enggak di sini kan? Enggak. Lurus ya, dorong ke atas. Sekuat tenaga? Ada? Iya, tempat tadi juga. Di sini juga ya? Bukan di sini kan? Enggak. Coba Papa angkat tangannya ya. Angkat. Sakit nggak ini? Sedikit ya. Bukan sakit, cuman terasa lah. Mengganjal gitu, tegang gitu deh ya. Ini ada? Ada. Di sininya ya dia berasanya? Iya. Di sini? Di bawah sini malah. Oke, di sini nggak ada ya? Mulai ya. Kalau nggak tahan kasih tahu ya kok. Itu ngilu tuh, ngilu sekali. Kalau kita banyak aktivitas tangan normal di sini. Itu bisa jadi karena apa sih mbak? Ototnya tegang. Nah kalau otot kita tegang, ototnya tuh bisa dia cengkram sarafnya. Karena kan sarafnya kan jalan di otot tuh. Tegang ototnya tegang juga sarafnya. Jadi capek terus lah ya. Iya. Tapi saya udah kerja sih udah saya kurangi sih mbak. Kurangi banyak. Tapi otot yang tegang kan belum dirilis kan? Iya. Siap ya? Tangannya jatuhkan aja. Kok sakit ya? Iya. Ini makin tegang ototnya, lainnya makin terasa ya. Angkat ya. Pegang telinga sebelah kanan. Sini. Luruskan, sama sudah. Tantangin sendiri. Gue yang sendiri. Ini? Sakit? Enggak. 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 Tegang rasanya? Masih ya. Di sininya ya. Oke. Dia lagi ke sini ini. Sini. Tarik nafas. Buang. Ini rasanya agak ngilu, komen nafas aja. 11, 12, 13, 14, 15. Coba lagi nunduk ya. Nunduk. Ini.
gimana rasanya? Oke, udah gak? Enggak, kalau yang dengar ke atas? Nih? Iya, agak kendor. Agak longgarnya ya? Tarik nafas, buang. Wah, itu perih. Sampai ke atas ya? Masih nyut gitu di sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah. Nah, ini cuma lembut kali itu deh. Tadi keras kali. Ini yang saya katakan. Nah, tuh. Yeah. Ada dengar? Aduh. Relax. Ada dengar? Sebelah lagi. Oke, sip. Mantap. Buat kiri kanan dulu, nanti kamu tinggal ada penyampingnya saya. Relax, tarik nafas, buang. Oke, sebelah lagi. Tarik nafas. Ah, belum apa ada bunyi duluan dia. Oke, terlentang. Ada dengar, Bang? Ayo. Salah. Bangunnya menyamping. Dorong pakai dua tangan duduknya. Nah. Kepala sini. Oh, bangun harus gitu ya? Ya, supaya tekanan enggak ke pinggang. Apalagi badan gede harus kayak gitu namanya. Relax aja. Oke. Okay. Relax. Oke, sip. Oh, ada dengar? Wah, ngeri bunyinya. Oke, Rin, lanjutkan ya. Oke, duduknya ya. Hah? Iya. Gimana tadi? Ini ya. Oke. Okay. Saya tinggal ya. Masih tebal rasanya? Ada sih sedikit di sini ya. Sedikit yang di sini dia. Ya. Memang di sini kalau digetarin pakai itu, Enak ya? Enak tapi kayak nggak kena sesuatu gitu, kayak ada yang tertahan di dalam. Kayak nggak nyampe gitu dia ya? Iya, benar-benar. Tarik nafas, buang. Aduh. Tapi kalau ngilu-ngilunya udah enggak ya? Tebal-tebalnya itu yang masih berasa. Nah, ini? Ya, ngilu enggak ada sih. Tebalnya masih ada. Coba angkat tangannya, miringan ya? Miringan. Ke samping sini juga. Ya udah, oke deh. Dia juga udah enggak narik lagi. Ini udah lunak. Nah, apa? Tebal itu tuh bisa jadi karena sisa dari sarafnya kan ditekan tuh sama ototnya yang tegang, tapi ototnya kan udah mulai rilis, cuman masih ada sisanya. Kita nggak mau paksa, karena dia udah lunak kali, nanti kalau kita paksa takutnya dia lebam-lebam. Iya. Ingat itu jangan dihimpit ya, kok ya. Iya.